Bagi kita semua, bertemu lagi dengan saya di acara Disnatalis Akbar Series ke-21 berkarya selama 30 hari. Dimulai pada Minggu 2 Agustus 2020, bertemakan Akbar Menyapa Tianjin. Dan sesi kali ini tentu saya tidak sendirian, saya ditemani oleh moderator sekaligus dosen dari Akbar Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo, Ibu Panji Rati Suci, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi. Di acara kali ini juga kita akan menyapa narasumber kita terlebih dahulu, yaitu yang terhormat Ibu Wahyu Stefani dan juga Ibu Nikte Anisha. Baik, kali ini kita akan berbincang-bincang secara live dengan para narasumber kita pada pagi hari ini. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai acara pada hari ini dengan terlebih dahulu membaca doa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator kita pada pagi hari ini, Ibu Panji Rati Suci, Sarjana Farmasi. Silakan Ibu Rati. Ya, terima kasih Mbak Indah. Oke, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan narasumber yang pertama ya. Narasumber kita yang pertama, Ibu Wahyu Stefani Bimet M Medicine. Beliau langsung aja ke biodata beliau ya. Beliau lahir di Kudus pada tanggal 29 Mei 1989. Riwayat pendidikan beliau ya di S1 Yunnan University of Traditional Chinese Medicine ya. Dan S2 beliau ada di Tianjin University of Traditional Chinese Medicine. Wow ya. Kemudian riwayat pekerjaan beliau sekarang jadi dosen pengajar akupuntur dan herbal di di IIK ya. Kemudian pada tahun 2014 sampai 2017 beliau juga praktisi akupuntur dan pengobatan herbal di Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri ya. Nanti untuk email ya, email dan untuk tanya jawab mungkin kalau dalam sesi ini belum bisa terjawab, nanti silahkan bisa langsung melalui email ya. Dan untuk para peserta yang ingin menanyakan kepada narasumber, silahkan bisa melalui chat box atau bisa melalui YouTube. Ya, YouTube kita di Akademi Akbar Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo ya. Kita juga live YouTube. Silahkan komen di situ ya dan subscribe di situ juga ya. Pertanyaan narasumber kali ini sangat luar biasa ya. Beliau sudah jauh-jauh dari luar negeri untuk menimba ilmu. Jadi jangan dilewatkan pada kesempatan kali ini ya. Untuk dan tepat kepada Bu Wahyu Stefani, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri ya, nama saya Wahyu Stefani. Dulu saya belajar L2 Traditional Chinese Medicine di Yunnan University of Traditional Medicine. Kemudian sempat bekerja selama 3 tahun menjadi praktisi juga menjadi pengajar juga. Kemudian tahun 2011 saya lanjut lagi melanjutkan pendidikan S2 di bidang traditional Chinese medicine juga. Kemudian pagi ini saya mau sharing ke teman-teman mengenai traditional Chinese medicine itu apa sih. Mungkin dari teman-teman bertanya-tanya, di Indonesia apa ada sih traditional Chinese medicine gitu? Apakah sebelumnya ada yang pernah tahu mengenai pengobatan herbal, akupuntur, maupun jadi kalau di Indonesia yang berkembang saat ini ya,
tentang ilmu tradisional Chinese medicine itu yang pertama biasanya pengobatan dengan herbal atau lebih dikenal dengan xinse. Dia mengobati penyakit dengan obat-obatan herbal, kemudian diagnosanya menggunakan nadi dan lain-lain. Terus ada lagi pengobatan akupuntur. Nah, ini yang berkembang di kalangan masyarakat. Misalkan untuk pengobatan rehabilitasi stroke, mengobati nyeri, kemudian mengobati penyakit-penyakit kronis lainnya. Ada juga yang digunakan untuk terapi kecantikan dan lain-lain. Dan yang sangat umum berkembang di Indonesia adalah pengobatan bekam. Jadi banyak orang-orang yang sekarang menjalani pengobatan bekam. Sedangkan ilmu tradisional Chinese medicine itu sendiri sangat luas. Nah, apa saja sih yang termasuk pengobatan tradisional Cina? Jadi kalau TCM dalam bahasa Indonesia kan pengobatan tradisional Tiongkok. Di sini meliputi akupuntur, elektroakupuntur. Elektroakupuntur itu akupuntur yang menggunakan stimulasi semacam alat yang dialiri listrik untuk menimbulkan stimulasi pada titik-titik akupuntur itu. Kemudian ada yang namanya Tuina. Jadi ini tulisannya T-U-I-N-A. Bacanya dalam bahasa Mandarin itu Tuina, yang artinya massage. Jadi pijat itu termasuk dalam ilmu pengobatan tradisional Cina. Tapi di sini pijatnya harus berdasarkan titik-titik meridian tertentu ya, titik-titik akupuntur tertentu. Dan teknik-tekniknya juga berbeda dengan pijat-pijat biasa. Ada teknik-teknik tertentu, ada berbagai macam-macam. Berikutnya ada yang namanya puasa. Puasa itu bahasa Mandarin. Jadi kalau abjad G dalam bahasa Mandarin itu dibaca K. Yang artinya kalau dalam bahasa Jawa itu artinya kerokan. Jadi ilmu kerokan itu merupakan salah satu pengobatan tradisional Cina yang sekarang di sini sangat awam digunakan untuk masuk angin. Biasanya kalau di rumah-rumah bapak ibu sedang masuk angin, mereka sering menggunakan kerokan untuk menyembuhkan penyakit. Kemudian ada yang namanya kaping. Kaping itu sama artinya dengan bekam. Herbal terapi, jadi penggunaan apa, metode penyembuhan mengobati penyakit menggunakan obat-obatan herbal. Mungkin di sini sangat identik dengan mahasiswa-mahasiswa sekalian yang menggunakan, mahasiswa farmasi sekarang kan sedang mengembangkan pengobatan tentang herbal, berbagai macam efek-efek farmakologis tentang tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Termasuk juga dietary recommendation, maksudnya di sini pengaturan pola makan dan dianjurkan atau yang tidak dianjurkan oleh pasien tertentu. Jadi biasanya misalkan sakitnya mah, dia nggak boleh makan apa, tidak boleh makan yang pedas, tidak boleh makan berminyak dan lain-lain. Kemudian saya membahas mengenai sejarah singkat TCM ya. Jadi ilmu TCM itu asalnya dari mana? Iya. Ilmu TCM berasal dari negeri Tiongkok. Jadi awal mulanya itu pada zaman dulu, zaman-zaman kerajaan di Cina, mereka biasanya mengobati penyakit dengan, biasanya kalau dalam suatu kerajaan itu ada tabib-tabib yang mengobati dan menyembuhkan penyakit. Nah, para tabib-tabib itu dari zaman dahulu ribuan tahun yang lalu sudah menulis tentang cara pengobatan dan cara diagnosa maupun obat-obat dari suatu penyakit itu dalam sebuah kitab. Sehingga mereka menjadikan kitab-kitab tersebut itu menjadi acuan atau pedoman untuk menetapkan suatu teori
mengenai pengobatan penyakit ya. Jadi awalnya sejarah TCM itu didasari oleh 4 kitab. Yang pertama kitab Huang Ti Ni Ching itu menjelaskan tentang teori dasar dari ilmu TCM itu. Jadi ilmu yang paling basic dari teori TCM. Di dalamnya ada berbagai macam, misalnya teori Yin dan Yang. Kemudian teori 5 unsur, cara diagnosa, dan masih banyak lain. Dan masih banyak lagi yang lain, misalnya teori mengenai organ cang dan organ fu. Jadi fungsi masing-masing organ di dalam tubuh manusia yang juga dijadikan sebagai prinsip dasar dalam menentukan titik-titik akupuntur, diagnosa apa? Diagnosa tentang penyakit, termasuk menentukan pengobatan ini harus dengan akupuntur atau dengan herbal. Yang kedua, kitab Nanjing. Jadi kalau Nan itu dalam bahasa Mandarin artinya sulit. Nanjing ini dia memberikan penjelasan dan kesulitan-kesulitan dari kitab Huang Ti Ni Ching. Jadi Huang Ti Ni Ching banyak berbagai macam di dalamnya, bagian-bagiannya bisa dijelaskan lebih lanjut dalam buku Nanjing. Kemudian yang ketiga namanya Senong Pencao Jing, atau di sini bisa disebut materia medica obat-obat herbal Cina. Jadi di dalamnya terdapat berbagai macam obat-obat herbal yang dilengkapi dengan sifat, rasa, fungsi, kegunaan, dan macam-macam obat. Yang keempat, itu kitab yang namanya Sang Han Cha Ping Wen. Di sini menjelaskan tentang penyakit digolongkan menjadi 6 sindrom menurut meridian. Jadi sindrom itu ada sindrom Taiyang, Shaoyang, Taiyin, Taoyin, Juyin, dan lain sebagainya. Kemudian dalam abad yang ke-20 ini ya, perkembangan TCM itu sudah semakin maju pesat. Jadi nggak hanya seorang tabib memberikan obat herbal kepada pasien atau melakukan akupuntur terhadap pasien, tapi hampir di semua provinsi di Cina sekarang itu memiliki rumah sakit TCM, di mana mereka menggabungkan antara Western Medicine dengan TCM. Jadi di dalam rumah sakit itu juga dilaksanakan seperti pengobatan-pengobatan kedokteran barat dan kedokteran timur. Jadi misalkan pemeriksaan secara kedokteran barat juga ada, misalkan harus ronsen, pemeriksaan kemudian harus EKG dan lain sebagainya. Tapi digabung dengan pengobatan herbal, akupuntur, bekam dan lain-lain. Kemudian untuk di segi farmakologi itu sendiri ya, untuk obat-obatan herbal, selain menggunakan prinsip dari TCM itu sendiri, misalkan ini sifat obatnya apa, untuk sindrom apa, kemudian dia bekerja pada meridian mana, juga dilakukan penelitian-penelitian dari sudut pandang farmakologi obat-obatan itu. Jadi dalam materi medika Cina, selain dari sifat-sifat obat berdasarkan TCM, obat dan sindrom-sindrom pada TCM, di bawahnya juga dituliskan, misalkan obat ini efek farmakologinya apa, antibakteri, anti kanker dan lain sebagainya, kemudian toksisitasnya apa dan kontraindikasinya apa, itu juga dilengkapi seperti itu. Secara singkat mengenai teori dasar ilmu kedokteran Cina, itu ada banyak teori ya yang harus dipelajari. Di sini saya cuma menjelaskan secara singkat saja. Yang pertama teori Yin dan Yang kedua teori 5 unsur,
Yang ketiga teori organ cangkuk. Jadi fungsi-fungsi organ dalam tubuh. Misalkan jantung fungsinya buat apa? Paru-paru, limpa, lambung, dan lain sebagainya. Teori meridian. Teori qi xue jin ye. Teori asal penyakit. Jadi penyakit itu dari mana berasal? Apakah dari faktor eksogen atau endogen? Teori terjadinya penyakit. Teori kondisi tubuh. Ini juga sangat menarik. Misalkan sama-sama sakit lambung. Kenapa orang ini kondisi tubuhnya itu kurus, lemas, pucat. Tapi orang ini kondisi tubuhnya lebih gemuk, lebih aktif dan sangat berbeda dengan kondisi tubuh yang orang kurus tadi. Itu pengobatannya juga berbeda. Kemudian ada teori merawat diri dan mencegah penyakit supaya penyakit itu tidak mudah kambuh. Nah, teori dasar yang paling umum, ya yang paling basic dalam ilmu TCM adalah teori Yin dan Yang. Teori Yin dan Yang, jadi kalau ada gambar lingkaran hitam dan putih, kemudian dalam titik hitam, dalamnya ada putih, dalam titik putih, dalamnya ada hitam, itu adalah suatu filosofi dasar dari negeri Cina yang meliputi seluruh dasar kehidupan. Dalam pemahaman secara mendalam, Yin dan Yang masing-masing tidak dapat berdiri sendiri. Mereka saling melengkapi, bergantung satu sama lain, dan tidak dapat berpisah. Jadi, bahasa awamnya begini, Yin dan Yang itu merupakan dua unsur yang berbeda, tapi keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Contohnya di sini dalam ilmu TCM ada yang namanya shi shi atau defisiensi dan shi. Shi artinya excess. Kemudian sindrom han atau dingin dan re panas. Piao yang artinya permukaan dengan li yang artinya dalam. Jadi ada panas, ada dingin, ada permukaan, ada dalam. Ada defisiensi, ada excess. Ada naik, ada turun, ada kiri, ada kanan, dan lain-lain. Dan teori Yin dan Yang itu dalam ilmu TCM digunakan untuk menentukan susunan tubuh manusia, kemudian fungsi fisiologis tubuh manusia, fungsi patologis tubuh manusia, diagnosa penyakit, pencegahan, dan penyembuhan penyakit. Nah, teman, selain teori Yin dan Yang, ada teori yang sangat juga mendasari dari ilmu TCM, namanya teori lima unsur. Di sini biasanya teman-teman kalau pernah melihat film Naruto, ada yang namanya air, kayu, api, tanah, dan logam. Nah, lima unsur itu juga digunakan untuk menentukan diagnosa dari penyakit itu, juga digunakan untuk menentukan fungsi dari macam-macam organ dalam TCM itu. Misalkan air, di sini dilambangkan oleh organ ginjal, organ punya kandung kemih. Kemudian kayu menggambarkan organ hati atau liver, organ punya kandung kemih. Kemudian api menggambarkan organ jantung, organ punya usus besar, tanah dan organ limfa, organ punya lambung. Kemudian paru-paru, unsur logam menggambarkan organ paru-paru, organ punya usus besar. Nah, anak panah ini dari air menjadi kayu, kayu menjadi api, api menjadi tanah, tanah menjadi logam, kemudian logam menjadi air, itu merupakan hubungan saling menghasilkan. Jadi kalau air menghasilkan kayu, kayu menghasilkan api, api, api menghasilkan tanah, tanah menghasilkan logam, logam menghasilkan air. Sebagai contohnya dari hubungan saling menghasilkan ini, misalkan limfa dan lambung. Itu kan merupakan organ pencernaan. Nah, kalau misalkan kalian sering makan pedas, lama-lama organ paru-parunya panas, terjadilah
sakit tenggorokan, sariawan, susah buang air besar, dan lain-lain. Jadi di situ terjadi hubungan saling menghasilkan. Contoh yang kemudian panah yang di dalam itu dari misalkan dari unsur logam ke kayu, kayu ke tanah, kemudian tanah ke air, air ke api, api ke logam, itu terjadi hubungan saling membatasi. Misalkan sebuah penyakit pada liver atau hati ya. Biasanya kalau penyakit pada liver, misalkan penyakit hepatitis, dia akan terjadi gejala-gejala pencernaan seperti mual, muntah, kemudian nafsu makan berkurang. Nah, di sini terjadi gangguan-gangguan pada lambung. Jadi, unsur kayu itu membatasi unsur tanah. Organ hati, ini dia akan membatasi organ lambung, membatasi kerja dari lambung, sehingga fungsi dari limfa atau lambung itu berkurang. Sehingga pada penyakit hepatitis atau penyakit pada hati, ditemukan gejala-gejala pada penyakit limfa atau lambung. Nah, ini gambaran untuk lebih luasnya ya. Misalkan di sini ada 5 unsur. Yang pertama unsur kayu. Dia menggambarkan rasa asam, warna hijau, organ hati, kemudian organ punya kandung empedu. Organ cangkuk itu maksudnya organ permukaan dan organ dalam. Kemudian organ sensorinya mata, emosinya marah. Di sini dapat kita lihat pada penderita hepatitis biasanya matanya menguning kan. Jadi gambarannya dari situ dapat dilihat. Kemudian unsur api identik dilambangkan dengan rasa pahit, warna merah, organ jantung, usus kecil, organ sensorinya lidah, emosinya gembira. Kemudian unsur tanah di sini dilambangkan dengan rasa manis, warna kuning, organ limfa, kemudian organ punya lambung, organ sensorinya mulut, ya karena makanan ini berkaitan dengan pencernaan makanan ya. Emosinya tenang, unsur logam, rasanya pedas, menggambarkan warna putih, organ cangnya paru-paru, organ punya usus besar, organ sensorinya hidung, dan emosinya susah. Unsur air dilambangkan dengan rasa asin, warna hitam, organ cangnya ginjal, organ punya kandung kemih, kemudian organ sensorinya telinga, emosinya takut. Diagnosa dalam ilmu TCM. Di sini saya jelaskan secara garis besarnya saja, meliputi 4 macam diagnosa. Yang pertama, diagnosa kematian. Contohnya, pada saat pasien datang, kita bisa melakukan diagnosa pengamatan ini misalkan dari raut wajahnya itu pucat atau enggak, lemas atau enggak, kemudian lidahnya warnanya apa, karena diagnosa lidah juga menentukan diagnosa yang sangat penting dalam TCM. Warna lidahnya cenderung merah muda atau merah menyala atau merah pucat yang hampir enggak ada warna merahnya, agak putih gitu. Atau malah selaput putihnya itu banyak sekali. Misalnya selaput putih dalam lidah banyak sekali itu menggambarkan diagnosa lembab ya. Yang kedua, wan. Di sini wan dalam bahasa Mandarin itu nadanya nada yang ketiga yang artinya pendengaran atau penciuman. Jadi kita bisa mendiagnosa pasien misalkan dari suara batuknya atau biasanya kalau ada dahak dalam tubuhnya atau ada serak-serak gitu, dapat kita dengar dari cara batuknya ini berdahak atau enggak, atau penciumannya. Misalkan kita membau, biasanya untuk pasien diabetes itu ada bau khusus dari pasien diabetes.
yang ketiga when di sini bertanya atau anamnesis. Jadi kita bisa tanyakan kepada pasien, misalkan dia mengalami demam atau panas, panasnya sudah berapa hari, kemudian nafsu makannya bagaimana, nyerinya daerah mana, dan lain-lain. Yang keempat, C atau palpasi. Di sini, ini yang sangat spesifik sekali dalam ilmu TCM ya. Jadi diagnosanya menggunakan nadi. Jadi di tangan kanan dan tangan kiri bisa diraba nadinya dan menggunakan tiga jari itu. Itu menggambarkan 6 macam organ. Apakah nadinya kecil atau nadinya besar atau nadinya seperti senar dan lain-lain. Nah, herbal medicina, prinsip pengobatannya yaitu dengan menyingkirkan penyebab penyakit, mengusir faktor patogen, dan memperbaiki organ cangkuk. Karakteristiknya, ya, pembagiannya itu berdasarkan sifat dari 4 alam, ada dingin, hangat, panas, sejuk, kemudian 5 aroma, jadi 5 rasa obat, ada pedas, manis, asam, asin, dan lain-lain. Yang kedua, dari sifat obat tersebut. Jadi sifat herbal tersebut mengangkat, menurun, mengambang, atau tenggelam. Yang ketiga, meridian. Di sini meridian itu menggambarkan obat herbal ini bekerja pada organ mana. Misalkan jahe. Jahe itu kan sering digunakan untuk masuk angin. Biasanya karena dia sifatnya panas dan pedas. Karena sifatnya dari panas dan pedas itu, dia bisa digunakan untuk mengusir sindrom dingin dan mengusir faktor patogen angin dingin ya. Meridiannya di sini berkaitan dengan organ paru-paru. Tapi juga bisa digunakan untuk organ lambung, bisa mengobati penyakit kembung-kembung, masuk angin, dan lain-lain. Toksisitas. Di sini, sifat 4 alam dari herbal medicine. Jadi 4 alam itu maksudnya ada dingin, panas, hangat, sejuk. Sifat dingin atau sejuk digunakan untuk mengusir panas dan racun, membersihkan api, digunakan untuk sindrom panas. Contohnya, Huang Lian, atau bahasa Latinnya Rhizoma Choptidis dan Sekau. Jadi kalau saya belajar itu jarang menggunakan bahasa Latin ya, lebih ke bahasa Mandarinnya. Sekau atau Gypsum Fibrosum digunakan untuk manifestasi panas. Jadi dua obat ini sifatnya dingin. Kemudian herbal yang sifatnya panas atau hangat digunakan untuk mengusir dingin. Contohnya tadi kancang atau zingiberis rhizum digunakan untuk mengusir dingin. Kemudian 5 aroma. Jadi masing-masing herbal itu memiliki rasa yang berbeda-beda. Herbal yang memiliki rasa panas, manifestasi kliniknya menyebarkan dan melancarkan sirkulasi Qi dan darah. Indikasi sindrom luar karena faktor eksogen. Faktor eksogen itu faktor yang berasal dari luar. Misalkan angin, dingin, panas, dan lain-lain. Bisa juga digunakan melancarkan stagnasi Qi dan darah. Contohnya Honghua atau Katami Fructus untuk memperlancar sirkulasi darah. Contoh lain ada Musiang atau Radix Auklandie untuk memperlancar Qi. Yang kedua, herbal yang rasanya manis, manifestasinya di sini digunakan untuk menghidupi, melembabkan, dan tonifikasi. Indikasinya untuk sindrom defisiensi, kemudian kurang koordinasi dari limfa dan lambung, untuk mengurangi nyeri, konstipasi, dan batuk. Contohnya kancel atau Radix Glycyrrhizae untuk nyeri, juga bisa digunakan untuk batuk dan
mengobati gejala-gejala pada limfa dan lambung. Obat-obat yang sifatnya asam, manifestasi kliniknya menyerap dan astringen. Indikasinya keringat berlebih, batuk kronis, diare kronis, sering kencing, dan lain-lain karena ci terganggu. Contohnya ume atau fructus ume digunakan untuk mengobati diare. Yang keempat, rasa pahit, manifestasi kliniknya untuk mengeringkan dan mengatasi lembab. Indikasinya konstipasi karena api dan panas, kemudian mengobati panas dan lembab, atau sindrom dingin lembab. Jadi dia menghilangkan kelembapan. Contohnya tahuang, atau dalam bahasa Mandarinnya reradix. Ini digunakan mengobati konstipasi karena panas atau api. Yang kelima, asin. Manifestasi kliniknya melunakkan nodus atau masa keras atau defekasi. Indikasinya melunakkan masa abdomen. Contohnya mangxiao atau natri sulfas digunakan untuk mengobati defekasi. Berdasarkan khasiat herbal medis, itu dalam ilmu TSM digolongkan menjadi berbagai macam herbal ya, sesuai khasiatnya. Ada yang namanya herbal perlu keringat, kemudian herbal pereda panas atau penurun panas, herbal pencahar, herbal rematik, herbal pereda lembab, herbal diuretikum, herbal penghangat tubuh, herbal pengatur ci, herbal pelancar pencernaan, kemudian herba pembasmi cacing, herba pereda peredaran darah, herba pelancar aliran darah, herba pereda dahak, batuk dan asma, herba sedatif, herba penekan yang hati dan kejang, herba pemulih kesadaran, dan herba tonikum, dan herba astringen. Contoh-contohnya herba ini bisa kalian lihat atau kalian baca dalam buku Materia Medica Cina. Karena di sini contohnya banyak sekali ya. Di sini saya akan menjelaskan satu contoh saja. Misalkan herba peluruh keringat dingin. Bahasa Mandarinnya mahuang. Nama latinnya Ephedra sinica atau Ephedra equisetina. Dan untuk sintetik obat kimia, kalau nggak salah namanya ephedrine ya, yang biasanya digunakan untuk obat flu ya. Jadi di sana herbal yang asli mahuang itu masih sering digunakan untuk mengobati flu juga, flu yang disebabkan karena angin dingin, atau juga digunakan untuk asma dan lain-lain. Jadi mereka di sana masih pakai herbal aslinya. Dalam materi yang medika Cina itu dijelaskan sifat obatnya pedas, sedikit hangat, pedas, sedikit pahit, dan hangat, pengantar meridian, paru-paru, kandung empedu, khasiatnya peluruh keringat, menyebarkan angin ke arah luar, melegakan asma, melancarkan urin, dan menghilangkan bengkak. Dosisnya 2-9 gram, jangan direbus terlalu lama. Indikasi dan kombinasinya, yang pertama sindrom angin dingin dan tidak berkeringat. Jadi kalau ada orang masuk angin, kemudian badannya menggigil, tidak bisa berkeringat, boleh digunakan mahuang dengan dosis sekian ya, 2-9 gram. Yang sering digunakan sih biasanya 5-6 gram, udah cukup untuk dewasa ya, 5-6 gram. Kemudian bisa dikombinasikan dengan kuici, singren, kancau dalam resep mahuang. Jadi kalau di sana, seorang dokter TSM memberikan obat herbal itu ada kombinasi resepnya sesuai dengan gejala penyakitnya itu, sesuai dengan gejala diagnosanya penyakitnya itu. Kemudian bisa juga diindikasikan untuk sindrom angin dingin dan asma. Di sini juga bisa dikombinasikan dengan herbal lain, contohnya sisin, kancang, kancang itu jahe, kancia dalam resep Xiaoqing Longtang.
bisa juga digunakan pada kasus udema atau bengkak akibat serangan faktor luar. Jadi bengkak itu macam-macam penyebabnya ya, ada faktor luar, ada juga faktor dalam. Di sini juga diberi peringatan kalau herba efedrin mengandung efedrin, kontraindikasinya tidak boleh digunakan pada pasien dengan tekanan darah tinggi, aterosklerosis, gangguan irung, kelemahan, berkeringat, angin, dan dosis berlebihan. Kemudian resep-resep tradisi TCM. Jadi ketika ada pasien datang ke rumah sakit, kemudian melakukan diagnosa ya, melakukan tanya jawab dengan pasien, sehingga ditentukan diagnosa dari penyakit itu, sindromnya apa, dokter itu nanti akan meresepkan resep TCM itu, resep kombinasi-kombinasi dari obat herbal TCM. Nah, pada umumnya bisa terdiri dari 8-12 herba atau bisa juga lebih dari 12 herba. Nah, penyusunannya resep TCM itu bergantung pada 10 menit bola. Lagi. Oh ya. Jadi empat golongan obat herbal ini ada yang namanya obat raja. Itu obat premier yang memiliki khasiat utama, kemudian obat menteri, dia yang membantu fungsi dari obat primer tadi. Kemudian obat pembantu, fungsinya membantu kerja dari obat premier atau sekunder, atau bisa juga mengurangi efek samping dari obat-obat tersebut. Yang keempat, obat pengantar. Di sini fungsinya untuk menetralkan atau mengurangi efek samping dari obat-obatan tersebut. Contohnya di sini dari tadi herbal mahuang ya, yang khasiatnya untuk mengusir angin dingin, yang biasa digunakan untuk batuk, asma, dan lain-lain. Komposisi dari mahuang tang ini, ada yang namanya mahuang, kuizi, singren, dan kancau. Obat yang premiernya itu mahuang. Kemudian obat sekundernya kuizi atau cinnamomum cassia. Ini fungsinya membantu fungsi dari mahuang. Fungsinya sama juga mengusir angin dingin. Kemudian singren yang ketiga itu, dia juga membantu fungsi dari obat pertama dan kedua. Dia memiliki khasiat melonggarkan pernafasan, melonggarkan sirkulasi udara pada paru-paru. Bisa digunakan asma, batuk, dan lain-lain. Kancau. Yang terakhir, kancau ini fungsinya untuk menetralkan. Ini contoh rekam medis pasien rawat jalan pada rumah sakit TCM di sana ya. Jadi di sini dituliskan gejala penyakitnya dan hasil pemeriksaannya apa. Terus kemudian yang di sini itu resepnya. Jadi terdiri dari berbagai macam obat-obatan herbal sesuai dengan diagnosa penyakit tersebut. Nah, ini contoh instalasi obat herbal di rumah sakit TCM di sana. Obat herbalnya disimpan di dalam kotak-kotak almari kayu ini. Karena kemudian ini seorang ahli farmasinya sedang meracik obat herbal. Untuk persamaan dan perbedaan obat herbal TCM dengan obat tradisional di Indonesia, jadi menurut kesimpulan saya, di sini herbal TCM dan obat tradisional Indonesia itu sama-sama berasal dari hewan, tumbuhan, mineral, semuanya berasal dari bahan alam, sama-sama berdasarkan pengalaman, sejarah, dan warisan nenek moyang, sama-sama digunakan untuk preventif, promotif, maupun kuratif. Bedanya di sini ilmu apa? Materia Medica Cina dalam buku Pencau Kamu ini sejarahnya memiliki ribuan tahun ya, jadi sudah sangat lama sekali. Jadi sudah berisi tentang 1578 obat herbal, 1182 obat-obatan herbal. Kemudian kalau obat tradisional Indonesia, mungkin kalau saya baca sejarahnya itu
memiliki ratusan tahun, kemudian diwariskan secara turun-temurun ke anak cucu kita ya. Perbedaannya, kalau herbal TCM, sekarang prinsip dasarnya berdasarkan ilmu TCM, termasuk teori Yin dan Yang, organ cangkau, diagnosa, dan lain-lain yang saya jelaskan tadi. Kalau obat tradisional, ya, di jam, kemudian obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Jadi jamu digunakan berdasarkan pengalaman. Kemudian obat herbal terstandar, dia sudah mengalami uji preklinis pada hewan. Kalau fitofarmaka, dia mengalami uji klinis pada manusia dan pembuktian ilmiah. Untuk herbal beracunnya, kalau di herbal TCM itu, dia harus diresepkan oleh dokter spesialis TCM yang sudah berpengalaman cukup. Kalau di obat tradisional Indonesia, setahu saya harus di bawah pengawasan dokter ahli herbal atau apoteker. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Wahyu. Cukup menarik sekali ya Bu Wahyu untuk kita simak tentang pengobatan TCM ya, bedanya dengan obat tradisional di Indonesia itu apa sih sebenarnya? Jadi apa bedanya, sejarahnya dari mana? Jadi ini agak terbuka lebar. Oh, TCM itu seperti ini dan sebagainya. Oke, untuk para partisipan, saya ingatkan lagi untuk kalian yang mau bertanya, silakan di chat box atau bisa melalui Q&A di Zoom atau bisa juga melalui YouTube kita di Akfar Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo di kolom komen ya. Terima kasih. Oke, langsung saja untuk sesi tanya jawabnya nanti kita paralel ya. Kita langsung ke narasumber yang kedua ya. Oke, Ibu Nikte. Iya, cek ya. Oke, halo. Saya akan membacakan ya. Ibu bisa mendengar ya, Bu? Bisa mendengar saya, Ibu? Iya, bisa. Iya. Bisa. Saya akan langsung membacakan biodata beliau, narasumber yang kedua ya, Ibu Nikte Anissa MHSEA ya Bu ya. Untuk tanggal lahir beliau, beliau lahir di Makassar pada tanggal 22 Februari 1994 ya. Beliau sekarang menjadi mahasiswa kedokteran umum di Tianjin Medical University. Oke, kepada Ibu Nikte, waktu dan tempat kita kami persilahkan. Monggo Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti sebelumnya yang Kak Wahyu Stefani minta kepada saya untuk mengikuti sharing tentang bagaimana kondisi COVID-19 di Cina dan khususnya Tianjin. Jadi COVID sendiri itu pada awalnya diumumkan oleh Cina pada 31 September 2019. Saat itu di Wuhan mereka menemukan penyakit radang paru-paru yang gejalanya mirip SARS, tapi mereka belum mengetahui penyakit itu sebenarnya oleh apa dan lebih detailnya itu seperti apa. Nah, kemudian beberapa hari setelah mereka umumkan, mereka pun kembali mengumumkan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh new coronavirus atau virus corona baru. Namun, ketika virus itu menyebar dan sudah banyak korban yang berjatuhan di Wuhan, aktivitas masih masih normal seperti biasanya. Jadi orang masih bebas masuk keluar Wuhan dan orang dari masih melakukan aktivitasnya seperti biasa, belum ada pembatasan sosial, maka semakin hari jumlah korban itu jumlah pasien semakin banyak, tidak hanya di Wuhan, juga di seluruh Cina bahkan sampai ke luar negeri. Karena Wuhan sendiri itu merupakan salah satu kota yang menjadi pusat perekonomian Cina. Setelah
mereka setelah itu kasus COVID-19 itu menjadi semakin tidak terkendali. Jadi pada tanggal 23 Januari 2020, Wuhan kemudian resmi melakukan lockdown. Dan setelah Wuhan lockdown, semua kota dan termasuk Tianjin itu jadi memperketat pengawasan mereka. Di Tianjin sendiri, subway waktu itu ditutup, tidak beroperasi. Jadi yang beroperasi itu hanya bus, bahkan hanya 1-2 bus yang bisa kita lihat beroperasi di jalan raya. Saat itu masker itu sudah mulai jarang ditemukan, bahkan sampai yang pernah tidak ada masker sama sekali yang dijual di dalam kota. Terus tapi untungnya kita dapat bantuan masker dari KBRI. Kemudian di saat itu yang orang benar-benar sudah mulai panik karena setiap hari melalui situs pantau COVID-19 di Cina itu korban semakin bertambah, jumlah yang meninggal pun semakin bertambah, dan melihat video laporan dari Wuhan juga orang merasa yang makin khawatir lah ya. Kemudian untuk mengantisipasi penyebaran virus di kampus saya sendiri, kampus kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menyuruh semua mahasiswa untuk kembali ke negaranya masing-masing. Namun itu bukan paksaan. Mereka boleh stay di China dengan syarat mereka harus mematuhi semua ketentuan yang dibuat oleh kampus. Namun mungkin karena ketakutan juga melihat informasi yang beredar setiap hari, jadi satu persatu mahasiswa di dorm saya itu mulai balik ke negara mereka masing-masing, sampai akhirnya yang tersisa di dalam dorm itu hanya sekitar 50-an orang. Kemudian dalam kampus sendiri, mahasiswa tidak diizinkan keluar dari gerbang. Jadi hanya sebatas dalam area kampus untuk mencegah mahasiswa pergi kemana-mana dan namun di saat itu, walaupun kondisinya seperti itu, kondisinya yang kritis, untungnya stok bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari tidak ada masalah. Jadi untuk stok bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari, kita bisa beli melalui online shop ataupun delivery order. Situasi yang situasi yang bikin panik seperti itu terjadi di akhir Januari sampai akhir Maret. Nah, setelah itu di awal April situasi di Wuhan sudah mulai terkontrol. Tim medis di sana juga sudah bisa menghandle semua kasus-kasus di sana. Jadi semua tim medis yang diperbantukan ke Wuhan dipulangkan ke daerah-daerah mereka masing-masing, termasuk tim medis dari kampus saya sendiri. Setelah itu, situasinya semakin hari semakin membaik, sampai akhirnya bulan Mei pertengahan, kita mulai masuk belajar kembali di kelas, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan, seperti pakai masker dan cek suhu tubuh di mana-mana. Di semua tempat tuh pasti kalau mau masuk cek suhu tubuh, seperti kantin, perusahaan, kelas, supermarket, seperti itu. Dan tentunya pakai masker. Dan di kelas pun juga sudah diatur sedemikian rupa agar mahasiswa itu duduk diantarai oleh satu bangku kosong. Jadi social distancing. Dan di masa kita masuk kelas normal lagi itu kembali lagi ada kasus di Wuhan, ada 6 pasien yang terserang virus corona lagi, dan itu bukan kasus yang masuk dari luar, jadi itu transmisi lokal, orang mulai panik lagi.
kalau ternyata ini kasus ada gelombang keduanya gitu kan. Nah, di Tianjin juga sempat ada satu orang yang merupakan pasien yang transmisi lokal. Namun setelah itu, beberapa minggu kemudian bisa dikontrol kembali, dan selanjutnya Beijing lagi yang jumlah kasusnya sangat banyak. Jadi, di Tianjin itu kan tetangga dengan Beijing. Jadi, kampus kembali menghimbau, apapun urusan kalian ke Beijing, jangan pernah ke Beijing. Seperti itu. Kemudian, sampai saat ini, Beijing sudah bisa dikontrol kembali. Tianjin sendiri hari ini masih ada 6 kasus, namun itu pasien yang datang dari luar. Jadi, warga Cina ataupun foreigner yang dari luar negeri, itu ada yang masih bisa masuk ke Cina. Dan sebelum pulang ke rumah masing-masing, mereka itu kan dikarantina dulu. Nah, dari situlah kasus yang ditemukan. Kalau saat ini Tianjin sendiri tidak, karena semua pasiennya berasal dari luar, jadi tidak ada transmisi lokal lagi. Dan itu berarti Tianjin dalam keadaan aman saat ini. Mungkin itulah garis besar yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ingin lebih detailnya bisa diberikan pertanyaan atau ya bisa diberikan pertanyaan, saya bisa jelaskan lebih detailnya lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nikte untuk penyampaian tentang kondisi mulai COVID-19 di Wuhan sampai sekarang ya Bu Nikte. Oke, ini ada sesi tanya-jawab ya Bu. Untuk yang pertama, pertanyaan pertama ini untuk Ibu Wahyu dulu. Nah, ini ada Bu Cikra yang mau bertanya Bu Wahyu. Ya. Nah, kayaknya ini orangnya insomnia Bu, nggak bisa tidur. Terapi. Halo Nihao. Halo Nihao. Ya, itu Bu Cikra. Halo. Pagi, Bu Cikra. Halo Bu Cikra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Untuk kasus insomnia ya, biasanya bisa dengan memijat ringan area di daerah dekat mata sini. Kemudian di samping kepala sini dipijat-pijat sampai ke belakang. Sebelum tidur beberapa menit dipijat terus supaya peredaran darah di sekitar kepala itu lancar. Kemudian bisa juga dengan mensuplemen obat-obat herbal. Maksudnya seperti obat-obat yang menambah atau memperlancar sirkulasi darah ke kepala. Contohnya, contohnya bisa dengan, saya nggak hafal nama latinnya, kalau bahasa Mandarin itu biasanya digunakan suan cauren. Suancaran. Waduh, juga ya. Nama latinnya saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ntar saya di WA langsung aja ya. Yaitu untuk terapiin pada keadaan, terapiin untuk keadaan insomnia. Mungkin nanti bisa berbalas lagi dengan Bu Cikra ya. Bu Cikra mungkin kalau mau bertanya-tanya, soalnya beliaunya ini susah tidurnya Bu ya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan kedua. Untuk Bu Wahyu juga kayaknya, ini dari Mbak Cynthia Bele. Terapi yin untuk pasien hepatitis itu apa aja ya, Bu? Oke, silakan Bu Wahyu. Sebenarnya untuk menentukan yin atau yang itu harus dokter TCM-nya yang menentukan ini kasusnya termasuk sindrom apa. Dan dari gejalanya itu bisa dilihat perbedaan antara hepatitis dengan sindrom yin dan sindrom yang, dengan warna kulitnya. Jadi kalau sindrom yin, warna kuningnya itu lebih kuning yang pucat dan layu. Jadi kalau sindromnya yang, kuningnya itu lebih pada yang merah, bukan merah ya, kuning yang seperti jeruk orange segar gitu, warna kuning pada tubuhnya, pada mata biasanya. Terus ada gejala-gejala lainnya, misalkan badannya cenderung menggigil, kedinginan atau kepanasan. Kalau sindromnya cenderung demam yang panas, itu masuknya sindrom yang. Kemudian kalau badannya menggigil, kedinginan, masuknya ke dalam sindrom yin.
diagnosa lainnya bisa mengenai misalkan pasien sampai muntah, itu muntahnya cairan bening gitu, atau muntahannya itu seperti banyak makanan-makanan yang tidak terabsorpsi dan lain-lain. Itu bisa dibedakan diagnosanya antara yin dan yangnya. Oke, seperti itu Mbak Cynthia Belle. Mungkin ini ke kayaknya ini terapi yin ini untuk pasien hepatitis yang mungkin contoh obatnya langsung mungkin Bu, terapi kalau seumpama ini pasien ini menderita kalau yin itu dingin ya Bu ya? Bu Ayu? Kalau yin dingin. Ya dingin, berarti kira-kira terapi yang digunakan atau contoh terapi yang digunakan itu apa Bu Ayu kira-kira? Kalau terapinya kan tadi saya jelaskan ya, kalau kita menentukan suatu resep itu harus tahu kondisi penyakitnya seperti apa dulu. Ini benar masukin ya, sesuai dengan gejalanya tadi. Kemudian kita bisa menentukan resepnya, itu resep yang untuk kondisi yin atau yang tadi. Kalau misalkan sindromnya yin, kita boleh menggunakan resep yang sifatnya panas tadi, obat herbal yang sifatnya panas. Kemudian kalau sindromnya yang, kita bisa menambahkan obat-obat yang sifatnya dingin. Jadi di sana itu melihat diagnosanya itu ya dari yin sama yang gitu aja ya Bu sebenarnya. Tapi dokter itu punya pertimbangan sendiri mungkin Bu. Oh ini gitu ya Bu pertimbangannya. Ini dimasukkan dalam yin atau dimasukkan dalam yang kayak gitu. Terapinya kayak gitu. Gitu tapi ya, Bu, sebenarnya pengen, ya? Itu lebih kompleks lagi sih. Itu cuma gambaran dari luarnya saja. Karena yang-nya semakin banyak lagi. Betul. Oke, pertanyaan lagi, Bu. Ini dari Mbak Putri Octavia. Dalam TCM, diagnosa dan terapi bisa dilakukan oleh satu profesi. Ini tanyakan satu profesi. Yang berbeda konsep kedokteran saat ini yang dilakukan oleh dokter, penyiapannya oleh farmasi. Oh, ini maksudnya gini. Jadi, kalau di sana itu berarti boleh dong yang mendiagnosa sama yang membuat resep itu satu profesi, yaitu terapisnya aja. Gimana Bu menurut Bu Wahyu? Kalau di sana sih ada beda itu. Yang meresapkan dan mendiagnosa itu kan harus dokternya itu. Kemudian yang menjelaskan yang menyiapkan obat-obatnya itu boleh dari orang farmasinya. Oke, jadi berbeda ya Bu, tetap ada perbedaan, artinya tugas-tugasnya itu berbeda-beda ya. Yang dokter ya sebagai mendiagnosa, kalau di sana tetap mendiagnosa, kemudian farmasis ya yang ngeracik obatnya, kayak seperti itu ya Bu ya gambarannya. Tetap seperti itu ya. Jadi enggak boleh dalam satu profesi yang mendiagnosa dan meracik, enggak seperti itu ya Bu ya. Iya, jadi di sana itu ada tetap harus ada komponen, yaitu ada dokter dan ada seorang farmasi seperti itu, kurang lebihnya. Iya. Nah, pertanyaan kedua dari Mbak Putri Octavia, ini mohon izin tanya yang kedua, apakah di TCM diizinkan menggunakan atau menambahkan bahan kimia obat sintesis? Nah, ini pertanyaan juga Bu. Kemudian Ephedra mempunyai potensi obat yang banyak, namun di Indonesia bahan tersebut dilarang di Indonesia untuk digunakan dalam obat tradisional. Bagaimana, Bu? Mari Bu Wayu mau dijelaskan. Kalau di sana penggunaan herbal ya harus murni herbal saja, nggak boleh dicampur. Maksudnya setiap kita resep herbal, digunakan herbal aja. Tapi misalkan pasien ini harus diresepkan obat kedokteran barat, itu biasanya ada selang waktu minumnya. Biasanya minimal 1 jam atau 2 jam. Misalkan ini harus minum obat dari dokter, misalkan obat hipertensi, terus dia harus minum obat flu. Misalkan obat flu-nya itu murni herbal, itu harus ada selang waktunya, nggak boleh langsung. Biasanya sejam atau 2 jam selang waktu. Tapi kalau obat herbalnya, herbal murni,
nggak boleh dicampur-campur dengan bahan kimia. Oke. Terus kalau apa? Ya, untuk yang ephedra ini kan nggak boleh ya, Bu, digunakan di Indonesia. Terus gimana dong, Bu, mengatasinya kalau di TJM itu intinya dia itu meresepkan lah contohnya. Gimana dong, Bu Wayu? Ini yang nggak boleh digunakan itu herbal alaminya atau sintetiknya? Herbalnya kayaknya ini, Bu. Kalau herbalnya, kalian bisa mengganti dengan obat lain yang khasiatnya sama. Kalau memang nggak boleh digunakan di Indonesia. Iya, benar. Ya, benar ya, Bu. Untuk sama konsepnya seperti yang ada di Indonesia sebenarnya ya, Bu, ya. Bahwasannya obat herbal itu juga tidak boleh dikombinasikan dengan obat sintesis. Harus ada jeda waktu, ya. Karena mungkin mekanisme dengan obat sintesis berbeda juga. Gitu ya, Bu Ayu, ya. Iya. Oke, sangat luar biasa lagi. Nah, ini Bu Ayu, saya juga punya pertanyaan buat Bu Ayu sebenarnya. Saya dulu itu pernah kayak diramal sama Bu Ayu tentang kesehatan melewati, kalau nggak salah itu, apa, telapak tangan. Ya, kalau saya dulu gitu, di telapak tangan saya itu di bukan diramal, sama Bu Ayu. Bu Rati, bukan diramal. Kalau dia bukan, bilangnya, itu nama. Cie, palpasi nadi tadi ya. Apa itulah ya, Bu, ya. Iya, tapi nama bukan diramal, bukan diramal itu namanya. Iya, pokoknya itulah. Oke. Seperti diagnosis awal ya, ya. Oke, diagnosis awalnya melalui palpasi nadi ya. Itu gimana ya, Bu, ya, kok sampai bisa, oh, ini kamu saya dulu itu kayaknya didiagnosis kamu punya lambung ya. Lambungnya kronis ya. Nah, sekarang itu saya rasakan, oh benar ya, saya dulu pernah kayaknya itu di kayak diagnosis awal gitu ya, Bu, ya, melalui palpasi nadi. Itu ya benar, Bu, emang saya punya lambung kronik ya, lambung ya, punya penyakit lambung. Gimana, Bu, triks dan tipsnya untuk bisa melihat apakah dia ke tingkat keakuratannya ya lumayan ya, Bu, ya. Gimana, Bu, caranya itu? Di sini tangan kanan dan tangan kiri kan beda. Kalau nggak salah di kalian megang denyut nadi kan di apa ya? Trautomai pembuluh nadi di sini pembuluh kan. Nadi. Nah, itu dengan tiga jari ini kan. Ini ada pembagian organnya. Jadi dari tiga jari ini masing-masing ada organ-organ tertentu. Misalkan ini tangan kanan. Nadi pada tangan kanan dengan tiga jari ini ada yang namanya Chi Kuan Chi. Kalau yang jari yang pertama itu organ paru-paru, yang jari yang kedua organ lambung atau limpa, yang ketiga organ ginjal. Kemudian kalau yang kiri dengan tiga jari ini Chi Kuan Chi-nya beda lagi. Ada yang namanya organ jantung, yang pertama Qi itu organ jantung, kuannya organ hati atau liver, yang terakhir organ ginjal. Jadi antara kanan kiri nadinya itu beda dan pembagiannya berdasarkan organ-organ nadi. Saya baru tahu teorinya nanti, gitu, ya. Nanti lebih jelasnya kita undang Bu Wahyu. Iya, ya, yang iya, baru betul, selesai betul. Menyelesaikan S2-nya di Tianjin untuk datang ke kampus kita gitu ya. Luar biasa, karena saya dari jauh bisa manggut-manggut gitu lihat Bu Rati, lihat Bu Wahyu yang dulu masih S1 gitu ya. Masih anak-anak, sekarang sudah tampil dua-duanya di event yang luar biasa gitu. Mudah-mudahan terus mencari ilmu sampai akhirnya nanti jadi pembicara hebat ya. Berawal dari sini buat Bu Wahyu terutama dan Bu Rati. Ya, terima kasih. Amin, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Cikram. Mungkin ada tadi ya mengenai Bu. Dari Bu Nike kali ya, Bu Nike. Nike. Iya, dari Bu Nike. Iya, yang ada di Tianjin. Luar biasa sekali. Halo Ibu.
Boleh menyapa ya. Halo, Ibu Nikte. Terima kasih atas kesempatannya untuk berkenan bergabung. Pasti sama-sama. Iya, pasti agak kaget juga gitu ya, diminta join-join gitu ya, belum kenal, tapi mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk kerjasama kami dari Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo dengan Ibu Nikte yang saat ini masih di Tianjin ya, Bu ya. Iya, masih. Nah, boleh diinformasikan Bu terkait dengan kondisi ketika dilakukan lockdown waktu itu, bagaimana keadaan untuk pemenuhan kebutuhan rakyat atau masyarakat yang ada di Tianjin? Misalnya kebutuhan untuk, tadi kalau saya dengar kebutuhan sehari-hari nggak ada masalah ya, tapi mungkin bisa menjelaskan teknisnya, bagaimana makannya, kemudian bagaimana belanjanya, kemudian bagaimana dengan apa ya, kondisi pusat perkantoran, pusat perbelanjaan, kemudian bagaimana keadaan ekonomi ya, atau perputaran ekonomi yang ada di sana ketika lockdown. Karena kita tahu kalau lockdown itu, dan kita lihat, saya sih ya, saya lihat di film itu kayak, kok di film, di TV, itu benar-benar yang kayak udah betul-betul kota mati gitu ya, nggak ada aktivitas gitu. Lalu saya ngebayangin sama yang di Sidoarjo, nggak ada mati-matinya gitu. Stay cool aja, tetap biasa aja gitu. Nah, barangkali boleh yeah. sharing gitu ya, ketika di sana kondisi lockdown-nya, manajemen dari pemerintah seperti apa. Begitu, Bu Nikta. Terima kasih. Jadi kalau Tianjin sendiri itu tidak lockdown ya, Yan. Jadi Tianjin sendiri tidak lockdown, hanya saja banyak aktivitas yang dibatasi. Saat itu perkuliahan yang jadwal perkuliahan itu diundur sampai waktu yang tidak ditentukan saat itu. Kemudian restoran yang banyak ditutup ataupun ada pun yang buka, itu pengunjung tidak boleh makan di tempat, hanya boleh pesan, hanya boleh delivery order. Kemudian kalau bank tetap buka, dan perkantoran juga sebagian ada yang tutup. Kemudian kalau pasar sendiri, pasar aksesnya dibatasi, jadi tidak banyak orang yang boleh masuk. Dan kalau kami sendiri yang tinggal di dalam area kampus, itu tidak diperbolehkan keluar dari gerbang. Jadi kalau ingin beli sesuatu itu, kalau tidak di online shop, delivery order, seperti mungkin kalau di Indonesia pakai aplikasi Grab atau Gojek kayak ya, gitu. Kayak Gojek atau, gitu ya. Ya, atau kita juga ada penjual yang di pasar itu, dia menawarkan jasa kalau kita butuh sesuatu, dia bisa bantu beli, terus diantarkan ke gerbang. Jadi, kalau Tianjin sendiri sebenarnya tidak masalahnya tidak terlalu rumit ya, tidak seperti di Wuhan yang lockdown. Kalau Tianjin sendiri sebenarnya fine-fine saja, hanya saja ketika Wuhan diumumkan lockdown, kita yang di Tianjin juga ikutan panik gitu. Iya, betul. Gitu aja saya sih. Juga sebenarnya Tianjin masih oke aja. Oh iya. Iya, saya juga ikut panik waktu itu. Waktu Nihao bilang, atau Bu Wahyu ini bilang, ini keadaan di sini gitu ya. Akhirnya saya bilang, udah pulang aja ke Indonesia. Saya nggak nyangka, ternyata di Indonesia lebih parah gitu ya. Maaf ya, sarannya kurang tepat sepertinya. Iya. Ya saya kepanik juga gitu ya, di sana kondisinya udah kayak begitu, anak orang gitu kan, jauh dari rantau gitu ya, tapi ternyata ya mudah-mudahan Nihao tidak menyesal ya pulang ke Indonesia dengan keadaan Indonesia yang seperti ini. Sangat baik ya. Iya, oke, yang Bu Nikta di sana sudah mulai tertata ya, berarti kondisinya ya Bu Nikta ya. Iya. Kondisinya sudah mulai tertata, jadi hidup kita di sini tuh sudah menerapkan new normal lah. New normal. Jadi ya, sudah maksudnya di sini memang kalau yang kita tinggal di area kampus masih dibatasi untuk keluar dari area kampus, namun sudah tidak seperti dulu lagi yang sama sekali memang tidak diperbolehkan. Kalau di dalam kampus sendiri itu utamanya karena kita foreigner kan, jadi kemarin kita bertanya itu
kok kita, cuma kita sih yang foreigner diginiin? Dia bilangnya, iya karena kalian kalian itu kan foreigner, jadi kalau kalian ada apa-apa itu besar tanggung jawabnya, seperti itu. Jadi iya, kalau misalkan kondisinya berangsur semakin membaik, mungkin bulan bulan September nanti ketika kita masuk kelas lagi itu sudah bebas lah untuk keluar. Ah, sih. Iya, iya, iya. Ibu, satu lagi pertanyaan dari saya. Sangat ini pertanyaan menggelitik, jadi boleh ketawa dulu gitu ya sebelum menjawab gitu. Karena pertanyaannya agak lucu dan menggelitik. Kalau di sana di Tianjin atau mungkin baik itu masyarakat Tianjin maupun di barangkali Bu Nikta kan juga pasti punya apa ya, punya teman gitu ya di sana gitu. Ada nggak sih yang nggak percaya sama COVID-19 ini? Selama ini nggak ada sih. Semuanya sadar kalau ini virus ada, ini virus berbahaya. Namun ini virus virus ini juga nggak bakal menyerang kita selama kondisi tubuh kita baik, kita dalam kita jaga kebersihan, keluar pakai masker, patuhi protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah. Kita kemungkinan untuk kecil. Jadi selama ini saya nggak pernah dapat ya yang nggak percaya sama virus ini, yang sampai bilang virus ini hanya hoax, itu tidak, karena sudah yang apa namanya, pusatnya itu kan di Wuhan di Cina sendiri, jadi mereka sangat sadar kalau betapa bahayanya. Ya, ya. Terima kasih banyak Bu Nikta, luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh teman-teman dan masyarakat kita yang saat ini juga melihat live ya, bahwa sekali lagi setiap hari kita selalu bilang virus ini ada, virus ini nyata, virus ini benar adanya. Jadi jangan sampai meremehkan protokol kesehatan. Betul. Terima kasih Bu Nikta. Salam untuk teman-teman yang ada di Tianjin ya, terutama sama-sama untuk teman-teman PPI yang berjuang di sana. Dan semoga studinya segera selesai, pulang ke Indonesia dan mengabdi untuk negara kita. Terima kasih Bu Nikta. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Iya. Ya, terima kasih Bu Cikra ya. Untuk Bu Nikna, sebenarnya saya mau tanya untuk mahasiswa yang studi di sana, apakah sudah kembali lagi Bu? Yang sebelumnya sudah pulang ke Indonesia, apakah sudah balik lagi ke maksudnya ke Cina? Apa punya akses boleh masuk? Jadi sampai saat ini pemerintah Cina belum memperbolehkan yang mahasiswa yang sedang berada di negara mereka untuk masuk kembali ke Cina. Dan juga mereka yang tidak di Cina, dengan walaupun visa mereka masih aktif, itu visa mereka sudah dibatalkan otomatis. Jadi ketika nanti pemerintah Cina mengeluarkan pengumuman kalau mereka boleh kembali lagi ke Cina, mereka harus apply visa lagi. Itu berlaku untuk visa study. Kalau untuk visa lain, misalkan visa bisnis, itu ada yang diperbolehkan dengan kriteria tertentu. Misalkan melihat negaranya, mereka dari negara mana, negaranya banyak kasus atau tidak, itu wewenang pemerintah Cina sendiri. Kalau visa tadi sendiri, kalau visa belajar sendiri, itu sampai saat ini belum diperbolehkan dan masih apa namanya, ditangguhkan sampai waktu yang belum ditentukan. Oke, berarti aksesnya masih dibatasi sekali ya Bu Nikta, seperti itu ya. Iya. Sangat-sangat dibatasi sekali. Oke, mungkin yang lain? Iya. Oke, Bu Nikta, saya ucapkan terima kasih sekali untuk Bu Nikna ya, sudah memberikan wejangan kondisi bagaimana keadaan di sana. Terus untuk perekonomian sekarang gimana? Udah mulai lancar ya Bu Nikna ya? Ya, sudah mulai lancar karena aktivitas sudah kembali berjalan sekitar
75-80% berjalan normal kembali. Agak pulih ya. Nah, untuk Iya. di pusat Wuhan-nya bagaimana, Ibu? Wuhan sendiri sekarang juga sudah mereka sudah mulai membaik ya. Sempat kemarin waktu Beijing yang mendapatkan banyak kasus, Wuhan sendiri itu nol kasus. Jadi Wuhan sekarang sudah lebih baik dibandingkan dengan daerah lain yang saat ini memiliki sangat banyak kasus. Nomor satu sekarang di Cina itu ada Hong Kong dengan lebih dari 1.500 kasus, dan yang kedua ada Xinjiang dengan lebih dari 500 kasus. Jadi kalau selebihnya seperti Wuhan yang merupakan lokasi bermulanya virus ini, mereka sudah membaik. Saat ini Wuhan tidak ada kasus sama sekali. Di Wuhan tidak ada kasus sama sekali. Oke. Nah, sekarang untuk yang pada orang-orang kepingin pergi ke Wuhan, apakah mereka punya akses dari seumpama dari Tianjin ke Wuhan? Apakah mereka juga punya akses untuk kesananya, Bu? Oh, kalau Wuhan sendiri, bisa bisa sebenarnya ke sana. Cuman kalau mereka yang tinggal di luar kampus itu bebas. Sekarang sudah bebas mau kemana pun. Namun tentu di stasiun kereta, di mana itu semua pemeriksaannya sangat ketat. Kalau yang mahasiswa yang tinggal dalam kampus sendiri itu pastinya belum belum diperbolehkan. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Bu. Bisa di pengaplikasian di sana secara protokol kesehatan, ada pertanyaan dari Bu, untuk Bu Nikna. Bu, Oh, masyarakat di mohon sana maaf. taat protokol ya? Saya ralat hari ini di Wuhan ada apa namanya? Ada 3 kasus ya, maaf maaf. Ada 3 kasus. Oh iya, karena kemarin Wuhan itu sudah bersih dan seperti itulah yang terjadi di Cina, kadang sudah bersih, kemudian beberapa hari kemudian ada kasus baru lagi, tapi jumlahnya tidak banyak lagi, tidak seperti dulu lagi ya. Oke, Bu Dikta, ini ada pertanyaan mungkin bisa diaplikasikan ke Indonesia juga. Bu Dikta, masyarakat di sana taat protokol kesehatan apa tidak? Apa masih banyak yang tidak patuh? Ya, Bu Dikta, silakan dijawab. Di sini orang-orang mayoritas taat sama peraturan yang dikeluarkan. Jadi kalau protokol kesehatan bilang, jadi kalau protokol kesehatan ini ditetapkan, area ini kamu harus pakai masker, mereka pakai. Setiap tempat cek suhu tubuh, pokoknya di sini orang-orang cenderung patuh ya sama yang di peraturan yang dikeluarkan. Mungkin mungkin beberapa yang merasa mungkin kesal dengan peraturan seperti itu, tapi untuk menerapkannya mereka ya patuh-patuh saja. Kalau disuruh kayak gini ya udah gitu aja, demi keselamatan bersama. Ya, berarti disiplinnya tinggi ya. Oke. Iya. Ya, terima kasih sekali Bu Nikte atas apa kondisi yang diberitakan di sana. Terima kasih juga Bu Wahyu Stefani tentang beberapa apa materi yang telah disampaikan, dikenalkan masalah tradisional Chinese medicine ya Bu Wahyu ya. Semoga kita tetap terjalin kerjasamanya yang baik. Bu Nikte juga semoga cepat lulus Bu Nikte, segera kembali ke Indonesia. Terima kasih. Amin. Ya. Sama-sama. Ya. Semoga bermanfaat. Ya, Ibu Wahyu. Harus diundang itu Bu Rati, diagendakan untuk diundang untuk bikin pasti, pelatihan ya. Pelatihan ya. Apa tadi katanya? Ini apa menduga apa tadi istilahnya Bu Rati, menduga? Apa? Bukan, siapa? Iya, benar ya. Siapa? Apa? Bukan, apa? Tadi meramal katanya, meramal. Oh, meramal. Oke. Okay. Ya, Wahyu diundang. Wajib ya, harus datang. Iya, sama wajib Insya juga Allah ya. Insya Allah. Ya, betul. Insya Allah kalau ada kesempatan. Iya. Gak ya, hanya teori ya. Aja, karena dari kapan hari berangkat ke Tianjin, saya udah bilang kapan pulang bikin pelatihan di tempatnya Mami gitu kan ya. Jadi mudah-mudahan
segera pandemi ini berakhir dan segera bikin pelatihan amin, di tempat kita nih gitu ya. Oke. Salam mami ya buat keluarga di rumah ya, Nihal ya. Sehat selalu. Ya, sama-sama. Oke, yang di sana juga sehat selalu. Iya, amin. Tetap ya. Semangat ya. Ya, terima kasih Bu Wahyu, Bu Nikte, dan Bu Jikra. Terima kasih. Minta ucapan selamat Bu Rati. Minta ucapan selamat ulang tahun buat untuk Bu Nikte sama Bu Wahyu. Ini ucapan selamat bis Natalisnya Akfar Bu. Kesan didoakan yang bagaimana nih untuk bis Natalisnya ini. Silakan Bu Wahyu, Bu Wahyu dulu selamat, ya. Selamat ulang tahun kepada Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri ya. Semoga semakin maju dan semakin bisa mengembangkan ilmu yang lebih bermanfaat bagi bangsa, negara, dan agama. Amin. Terima kasih Bu Wahyu. Mungkin nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan mungkin jadi narasumber sebagai itu ya, bikin workshop ya. Oke. Untuk Bu Nikta, mungkin ada pesan yang disampaikan untuk Akfar Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo. Silakan Bu Nikta. Ya, selamat ulang tahun untuk Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri. Semoga kedepannya bisa menjadi institusi pendidikan yang menghasilkan yang berkualitas, yang bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Iya, terima kasih sekali Bu Nikte. Oke, dari sini saya juga sebagai moderator mau mengucapkan terima kasih sekali. Mungkin ada kesalahan kata, saya minta maaf. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC Mbak Indah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada narasumber kita pada siang hari ini yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Terima kasih juga kepada partisipan yang masih bergabung dan menyimak materi demi materi sampai saat ini. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 11.40, maka sudah waktunya kita undur diri. Baik, saya akhiri acara pada siang hari ini. Saya Indah Permatasari dan juga moderator kita pada siang hari ini, Ibu Panjirati Suci. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf jika ada perbuatan yang mungkin menyinggung partisipan maupun narasumber kita pada siang hari ini. Sekali lagi, terima kasih banyak semuanya. Saya akhiri webinar pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wahyu, besok kita masih live ya foto, sebelumnya. Sesi foto. Oh iya, sesi foto ya. Bu Wahyu, oh iya, foto. Saya pengen foto bersama dulu ya. Silahkan untuk para peserta untuk menghidupkan videonya. Kita foto bersama dengan narasumber yang hebat-hebat ya. Aduh. Pak Erik. Sudah Pak Erik? Oke, nunggu. Ini masih ada yang belum buka, yang merah. Belum, Bu. Masih siap-siap, Bu. Ya, silakan dibuka. Silakan ya. Dibuka dulu videonya ya. Kita foto bersama narasumber. Oke, nunggu. Satu, dua, tiga. Slide kedua mungkin Pak Erik. Sudah Pak Erik? Ya. Bentar, masih ada yang baru buka ini, Bu. Oke, satu. Dua, tiga. Ya, ampun. Oke.
Terima kasih sekali. Mungkin saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya. Jangan lupa untuk mensubscribe YouTube kita di Akfar Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Oke, terima kasih sekali. Saya terima kasih Bu Wahyu, Bu Nike. Saya undur diri dulu. Terima kasih. Bye bye. Unik tuh, terima kasih. Pak Erik ada di kampus kah? Ngelembur, Bu. Ya, salam. Luar biasa sekali pegawai kita satu ini. Kirain di rumah, live-nya. Ternyata di kampus. Kengangguran, Bu. Pak Erik, Bu. Kengangguran. Ya, salam. Ya ampun. Kanu kandengane, Bu. Makanan di kampus. Oke. Ya. Baik, jalan. Iya, makanya luar biasa ya Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo menyatukan dua hati yang terpisah. Nyatanya Mas Oyi ya kan sudah berhasil satu anak gitu ya. Setelah ini menyusul Pak Rizal, kemudian menyusul lagi Pak Erik. Sepertinya saya kira di rumah, ternyata di kampus. Oke, fix. Ya, sudah janjian. Iya. Kengangguran. Ya, okay. Iya, nggak apa-apa. Berarti kan bisa meningkatkan kinerja dan loyalitas terhadap institusi kita ya, gitu. Okay. Boleh. Ya ampun, ya udahlah. Terima kasih banyak untuk hari ini ya, Mas Erik dan teman-teman tim IT yang luar biasa dan teman-teman partisipan juga keluarga besar Afar dari rumah masing-masing yang sudah gabung ya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti mas, masih mama atau tolan? Wah, wayai not tau ini rek. Wah, curek wakere coba koi. Mas Erik mulai ya mas? Mulai gimana? Mulai tak kok mau Jakarta? Lo ya, tak kok mau Jakarta? Lu kok ketemu aku lu. Lalanang ya Pak. Mau ya kate ngomong-ngomong. Iya. Gak paham belas awakmu. Iya, sore itu jam. Kang ge wis mung. Ayo, gak jelas belas.